Halo teman-teman, balik lagi di video bersama gue, Torik Cetar. Di video kali ini gue sedang ada di event KTO hari ketiga nih ya. Temanya masih sama, yaitu Hallyu Tourism Festival. Nah teman-teman yang punya waktu nih, sisa terakhir besok nih, tanggal 14 hari Minggu, datang ke Lotte Shopping Avenue dan nikmatin semua spot-spotnya, berburu foto dan ikutin kuisnya dan mendapatkan tiket gratis ke Korea. Nah ini spot yang pertama, yaitu In The Soup yang kedua. Ini tempat syutingnya BTS dan di sini ya ada booth-nya gitu, jadi teman-teman bisa foto. Lalu berikutnya King The Land. Di sini ada contoh fotonya tuh Yuna. Sebentar, nah ini dia udah ganti fotonya ya. Jadi fotonya seperti itu. Dan untuk booth fotonya ini dia. Dan itu tenang aja, udah ada lightingnya, jadi tidak perlu khawatir gelap dan sebagainya. Di sini juga ada booth K-food, jadi teman-teman bisa mencicipi berbagai makanan-makanan Korea yang ringan-ringan aja. Terus berikutnya di sini ada Gateway. Di sini ada spot kayak di pinggir pantai, ada api unggunnya, teman-teman juga bisa foto. Lalu berikutnya di sini ada semacam apa ya, bioskop mini kecil gitu loh, untuk menonton cuplikan-cuplikan drama-drama Korea yang lagi hits tentunya di tahun 2024. Dan terakhir ada penampilan dari Tiara, ya kan? Nah ini teman-teman udah banyak banget yang kumpul dari sore hari dan acaranya pun dimulai.